Jadi jangan lupa subscribe. Jangan lupa nih subscribe. Apa channelnya? Fahmi Husaini. Fahmi Husaini. Fahmi Husaini. Channel. Mau live di rumah gua enggak? Daftar dulu. Enggak, kalau udah daftar di asesinya ke bapak. Jadi plan berikutnya kemana nih Gun kita? Cianjur. Cianjur ya. Ya kita Cianjur. Tempatnya Ruli. Tempatnya Ruli. Iya. Karena kan Ruli. Nginep boleh. PP juga bisa sih. Selain silaturahmi, tapi ada kegiatan positif ya, atau santunan gitu ya, jadi nggak sia-sia perjalanan. Benar. Itu mungkin ya. Kampungnya juga mau didatengin Pak. Mana? Cianjur, Cianjur sama. Nanti ada di tempat terulis setengah jam. Oh, berarti kan sama Febri juga. Iya. Apa nama? Selamat pagi di Ruli, selamat pagi. Makan siang di Ruli. Warga Asih. Warga Asih, desa Warga Asih. Berapa jam kalau dari Bogor? Masih perjaka, Bu. Nah, makanya maksudnya ini kurang lebih mewakili pertanyaan teman-teman yang aku ya. Lanjut aja. Aku ya. Ya makanya daripada namanya saya nanya, Pak. Jadi kan biar nah ini nih nah, ayo sini dia mah bukan perempuan ya lupa gue. Maunya perempuan maunya kayak ini kan dari ada tiga pas kerjakan nah ini yang baru datang masih kerjakan lain oh gitu pasti sama nih ya ngobrol santai ya tuh dengerin ya tadi hasilnya sudah Eka Eka ini kan kalau istilahnya ya ada pepatah gitu ya cinta itu buta gitu. Nah awalnya mungkin sempat buta gitu ya sempat buta terus jadi pepatah barunya atau moto barunya apa nih sudah terbuka mata yang sekarang atau masih buta nih kalau untuk kemarin mungkin buta sekarang ya sudah terang lampunya udah terang sudah terangnya alhamdulillah. Udah bisa modal maju ke sana berlari gitu. Ini juga insya Allah kan hari ini teman-teman dari ya komunitas lah ya kita gitu kan mau insya Allah kesantunan gitu ya. Nah, ini juga salah satu kegiatannya Kang Fahmi mungkin ya bisa diceritain mungkin kegiatannya ini Kang. Ya, kegiatannya emang dulu tuh emang dari dulu ya dari 2018 sebenarnya sih dari 2014 ya udah berjalan cuma sempat padam terus diteruskan sama saya dan rekan-rekan 2018 sampai sekarang dari biaya sekolah dari jajan anak sekolah anak yatim sampai per bulannya ada berapa orang yatim ya yang yatim piatu dua apa juga kita dua apa ada juga dua apa ya ada para janda gitu ya apa dari anggarannya juga emang dari masyarakat juga kita jadi kan dari sisi celengan dari setiap bulan sekali dikumpul langsung dibagikan gitu. Totalnya ada berapa anak yatim yang sekarang itu yang sekitar 45 orang dari satu RW ini ada ininya ya kontak donasinya ya ada Supriya ini Rahmi Supriya bukan Mbak Ami nih Mbak Ami bukan ya kayaknya Mbak Mas Rahmi kok bisa sampai masuk ke saya kan memang Mbak pertama kali ada cerita ini dari Google sih saya juga bacanya kok bisa masuk sampai ke situ sih di berita ya. Emang ada yang masuk Gun ya yang masukin salah ya Gun jadi itu tiba-tiba emang ya saya juga kaget juga pertama kok rame gitu kan saya juga nggak tahu siapa waktu itu kan
Saya emang fokus nyari mantan saya itu. Emang fokus nyari, sudah tahu itu siapa yang nyebarin duluan, dia masukin ke media siapa. Enggak tahu. Enggak tahu dah, udah rame aja ini. Terus ada banyak dulu, wartawannya ke rumah. Udah ngapain gitu kan, ke rumah. Tanya-tanya teknologi, pengen ngebantu. Tadinya aku pengen ngebantu, apa. Ya, yang bilang itu biar cepat ketemu. Kan biasanya di media itu cepat banget tuh ya. Kalau di media. Alhamdulillah, terbukti ada. Jadi, ibaratnya jodoh yang ada pun bisa hilang. Bisa hilang. Apalagi yang belum ada ya. Ada. Kudu dicari ya. Ada yang kesindir kan? Kabur. Kemana orangnya? Jadi sih emang pertama ya. Jodoh titipan, jadi itu titipan iya. Sementara gitu kan. Saya menentukan yang terbaik buat saya. Tapi mungkin pernah ini nggak pikiran gitu ya? Kenapa Allah bikin skenario ini gitu? Buat titipan yang apa ini? Mungkin ya bukan jodoh saya. Bukan yang terbaik saya, mungkin ada yang lebih baik untuk kedepannya buat saya. Amin. Dari pas pisah udah pernah ketemu belum? Dari awal dia pergi sampai sekarang nggak belum pernah. Nggak ketemu. Komunikasi juga nggak pernah. Udah putus. Itu kan sempat ketemu tuh, misalnya sempat dapet orangnya gitu kan. Sempat pulang katanya kan, enggak ya? Kalau saya nggak sempat ketemu pagi sama mantannya itu, cuma ketemu. Mantannya kan emang apa ya? Biasa karena secara keluarga. Bahkan ya apa? Mantannya itu yang aku emang ada dia bersama dia pas di polsek ini juga. Pas ketemu itu gimana perasaan? Ini masih apa? Peniros ya? Peniros. Panduros. Panduros. Kayaknya rasanya kerasa gitu. Panduros. Ya namanya juga manusia pasti ada. Ya. Tapi saya lebih kecewa aja sih. Kecewa aja sih. Pesan-pesan. Siapa yang segigi? Saya mewakili aja. Masih ada yang ingin disampaikan atau udahlah enggak peduli. Setelah tahu kejadiannya seperti itu ya udah. Yang penting kejadian seperti ini bukan diterangkan dari saya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Wabihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wabihi sahri sadri wa yassirli amri. Bahlu uqdatan min lisani yaqul qawli. Yang saya hormati Bapak Sodajat selaku pembina pengurusan remaja perwiraan dan dharma dan juga rekan-rekan teman-teman dari semua barat yang sudah saya sesuai satu-satu, maaf dengan sedikit sedang tapi tidak sedikit pun mengalami tengah masalah dan juga anak yatim yaitu yang sudah hidup di sini yang saya mulai mengatakan juga teman-teman yang akan kita syukur alhamdulillah mereka kita sama-sama menjadikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas simpang rahmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah wal afiat,
sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sama-sama di sini dan lalu masalah serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Musa Muhammad serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin. Oke, langsung saja saya sebagai selaku ketua acara, jika saya memberikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin sambutan dari Bapak Sudrajat selaku pembina Kementerian Yatim. Yang ketiga, yang kedua sambutan dari perwakilan Pemuamarat. Yang keempat, yang ketiga dengan santunan, dan yang terakhir Pak Muamarat untuk yang terakhir. Mungkin yang pertama foto nanti teman-teman ya.